Musibah tanah uruk Naraja ngalawak lembur sawah, Desa Cijeruk, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, poe Minggu isuk-isuk. Eta musibah tanah uruk teh antukna nyaler mang hektar-hektar pasawahan milik warga di sabuderenana. Kukituna patani di rong bakal ngarandapan gagal panen. Eta video anu direkam make HP salah seorang warga teh ngagambarkeun prak-prakan tanah uruk anu narajang lelewak lembur sawah, Desa Cijeruk, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, poe Minggu isuk-isuk. Dineta video teh sajumlahing masyarakat katiten leuwang nitenan tanah uruk anu masih bagerak tapi ka antukna nyaeur mang hektar-hektar lahan sawah warga anu pernahna dihandapeunana. Kenyataannya itu longsor, udah kelihatan ke sini. Kira-kira jam berapa itu, Bu? Jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Kondisi hujan atau gimana, Bu? Enggak ada hujan. Dari kemarin enggak ada hujan. Di daerah sini emang sering atau enggak, Bu? Untuk longsor? Ya dulu mah udah satu kali dulu. Oh, dulu. Rumah dari sini ke sana gitu. Kan baru sekarang kejadian. Luyu kada keterangan sawatara warga nalika musibah tanah uruk Narajang, kaayaan hawa henteu keur hujan. Tapi samemeh eta musibah tanah uruk Narajang, kungsi kadangu sorahan darwan ti eta lamping. Itu langsung itu. Longsor. Heeh, langsung longsor. Posisi Bapak di mana itu, Pak? Iya, lagi di sana tuh. Lagi di bawah. Lagi apa itu, Pak? Lagi yang itu padi, yang bertani. Iya. Itu umurnya udah berapa bulan sih, Pak, padinya? Itu sebulan setengah itu, Pak. Ada yang udah siap panen atau gimana? Udah ada. Udah ada yang siap panen. Itu karena longsor gimana tuh, Pak? Gagal panen. Tahu tuh, nggak ada air, nggak ada apa itu. Air nggak ada. Gagal panen. Gitu. Iya, gagal panen. Di Namprona, taya korban jiwa di neta musibah. Tapi meh sehektar sawah warga, dirong bakal gagal panen lantaran kasaeur ku taneuh pangurugan. Diki Guntara, Bandung TV.